Dalam penggerbekan teroris Ciputat 31 Desember lalu, polisi menyita sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut menunjukkan Dayat CS merupakan jaringan teroris besar yang mendalangi sejumlah aksi teror di Indonesia dan berencana melakukan pengeboman di Kedubes Amerika. Dayat Kacamata CS diduga membiayai sejumlah tindakan terorisme, penembakan polisi, peledakan bom di Vihara Ekayana, dan perampokan Bank BRI Tangerang. Di tempat persembunyiannya, polisi menemukan 7 pucuk senjata api, 6 bom rakitan, uang sebesar 200 juta rupiah, daftar nama Vihara, serta catatan rencana jihad di sejari kertas koran. Dalam catatan tersebut ditulis rencana aksi teror mereka di sejumlah tempat termasuk di Kedubes Amerika dan hotel-hotel besar. Di Jawa Tengah. Di lokasi penangkapan di alat-alat materialnya itu dapat dikatakan dalam hari dalam rangka menerbang pasukan syariah yang berani dengan sabar dan yakin dalam kurung bawa pistol dan SMG. Para istri syariah yang siap menyerang Kedubes AS, hotel-hotel penghuni CIA, Zionis dan 88.